Ini aku ke arah keluar, masih cukup jauh. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Skyror. Jadi kali ini aku bakalan coba ritual di sini, teman-teman. Gue sebenarnya ada satu cerita sih di sini yang sebenarnya tadi gue nggak pengen cerita karena gue takutnya kayak malah kayak diri gue sendiri itu kayak malah tersugesti dan bikin takut gitu loh. Cuman gue udah lama banget di sini, tadi udah sekitar 1 jam gue duduk, gue tenangin diri, gue baca doa macam-macam biar gue bisa tenang, dan ya syukurnya gue bisa lega gitu loh. Walaupun lihat yang hal yang sebenarnya gak pantas untuk dilihat, sesuatu yang ganjil banget untuk dilihat, gue beraniin teman-teman. Sebenarnya di sini ada cerita ya, gue itu tadi kenapa gue nggak cerita, karena gue pengen gak pengen ngesugesti diri gue nantinya ketakutan atau bagaimanapun gitu loh. Di sini sebenarnya teman-teman, barusan aja 1 minggu ada orang meninggal di sini. Ada orang meninggal, sebenarnya yang punya lahan sih, yang punya lahan di sini, mungkin nebas-nebas, mungkin sadap-sadap karet atau gimana. Terus mungkin ya tekanan darah tinggi sih katanya, atau kayak gimana, intinya gue nggak tahu. Meninggal di sini dan ditemukan udah busuk karena nggak ada yang tahu. Dan kebetulan orang ini orang jauh, teman-teman, orang jauh yang nggak ada keluarganya di sini, nggak nikah di sini, ya ditemukan udah membusuk. Jadi ya, karena gue deket motor, gue berani. Karena ketika ada apa-apa, gue tinggal kabur aja. Dan itu tadi, daripada dupa-dupa gue, lilin-lilin gue sia-sia, gue percuma. Suara apa di belakang? Daripada gue percuma, kita lakuin sebelum pulang. Sebelum pulang gue beraniin, sebelum pulang. Asli ini berasa uji nyali banget sih, Pak. Oke, gue bakalan coba ya, teman-teman. Ya, mungkin video ini gak bakalan sebagus bagaimanapun, karena gue bakalan siap-siap untuk kabur atau bagaimanapun, teman-teman, ya. Di depan gue udah taruh kamera tadi, dan belum gue hidupin. Gue langsung aja ya, teman-teman, ya. Gue pasang GoPro ke kepala dulu. Mungkin gue nyalain dulu ya acting kamera biar mudah-mudah gue di sana ada tas-tas gue di situ. Oke, kayaknya udah cukup ya. Oke, teman-teman, jadi aku bakalan langsung bakar semua dupanya, teman-teman, ya. Hadirlah, datanglah yang gaib, datanglah bangsa jin, datanglah makhluk halus, datanglah wahai datu-datu, datanglah wahai makhluk gaib, datanglah wahai makhluk gaib. Datanglah wahai bangsa jin, datanglah, hadirlah, 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 hadirlah.
Gue bakalan bakar semuanya, teman-teman. Di sini ada 3 jalur, teman-teman. Ada 3 jalur. Di sini ada 1 jalur. Di sini juga ada 1 jalur. Gue bakalan bakar ke semua sisi jalan ini, teman-teman. Gila. Oh, baru meninggal lo di sini. Satu minggu, baru 1 minggu lo. Busuk lagi. Gue malah beginian di sini. Jadi apapun, jelma ke alam kami, menjelmalah jadi apapun. Gue tahu di sini satu ya, teman-teman. Gue bakal satu lagi ya. Gila, gue tegang banget, parah. Baunya nyengat banget. Bau dupanya nyengat banget. Kok gue mau muntah ya? Oke. Ini udah 3 bungkus dupa lu gue bakar loh. Baunya nyengat banget, parah. Sentuh gue mati loh. Oh, gue kan habis baterai loh. Redup banget udah. Asli parah ini uji nyali sih parah. Ini uji nyali sih parah. Oke. Oke. Gue taruh di sisi belakangnya. Gue bakar hampir ratusan dupa lo ini. Ah, susah banget. Susah banget ya. Gue bakal coba tusuk ke tempat yang enak ya. Oke. Gue ngerasa kayak ada bunyi orang lempar-lempar ini loh. Kayak kerikil gitu loh. Barusan kayak ada suara loh. Kedengeran gak? Tuh, denger gak? Entah gue redup banget lagi anjir. Kayak suara dari sana sih teman-teman. Gue coba ganti baterai dulu ya, karena ini kayak redup banget, gila. Dupa. Ada ratusan dupa gue bakar di sini. Gue coba bakalan matiin pencahayaan di sini ya.
Gue bakalan coba nunggu. Apapun yang datang, gue bakalan coba tunggu. Gue beraniin. Gue sampai gemeter sama sambat tai lo. Gue bakal coba hemat baterai GoPro juga ya. Siapa tahu ada sesuatu yang mungkin datang atau kayak gimana. Gue bakal sambil matiin, gue bakal sambil tunggu di sini, teman-teman. Gue mungkin bakalan deketin kamera ya. Karena kamera gue ngerasa cukup jauh banget. Gue nggak tahu sih ngomong apa, teman-teman. Gue kaku banget di belakang, lihat dengar suara tuh belakang gue. Pasan suara keras banget di belakang gue, men. Ini nih, kalau nggak tenang, was-was banget parah. Ini dupa AC.
asli nyengat banget loh baunya, teman-teman. Asapnya kemana-mana loh. Gue ngerokok aja sampai gak karu-karuan loh. Gue gak tenang banget, parah. Gue mau coba cek di belakang ini. Tadi banyak banget tuh suara-suara aneh loh. Kayak suara-suara di sini loh, cuman gue kayak yang udah berat banget lutut buat berdiri. Apa ranting ini yang jatuh tadi? Bunyi keras banget tadi. Nggak tahu ya kenapa ya, kayak ngerasa kayak ada yang ngawasin gitu loh. Gue ngerasa kayak ada yang mungkin nggak kedengeran di kamera, cuman gue ngerasa kayak ada suara orang ngomong-ngomong gitu loh, kayak yang deket gue suara-suara kayak gitu gue beberapa kali dengar. Dengar gak suara dari atas? Suaranya dari atas loh. Coba tunggu ya, gue coba tenang bentar lagi, sebentar lagi ya teman-teman ya. Pocong, kuntilanak, demit. Lo gaib. Gue sih manggil doang sih, kalau ada juga gue lari sih kayaknya. Kayaknya gue bakalan langsung pulang dan sudahi aja teman-temannya. Gue gak bisa lama-lama kali ini karena jujur gue kayak gak tau ya, gemeter lutut dari tadi, apakah karena lapar atau gimana. Mungkin kayak gini aja, gak tau nih konten bakalan gue upload atau gak nantinya, karena ya gue ngerasa gak ada sesuatu yang aneh sih selain suara keras banget tadi di belakang, dan gak ada juga sih bentuknya yang gue lihat gitu loh. Mungkin gue bakalan coba nanti experience-experience kayak gini lagi sama si Andre. Dan kalian yang nunggu video-video camping, gue bakalan coba camping nantinya ketika gue udah banyak
waktu longgar ketika nggak kerja gitu, banyak cuti-cuti yang bisa gue ambil, gue bakalan pergi-pergi ke hutan lagi buat nge-camping teman-teman. Sebenarnya ini iseng aja sih, gue iseng aja bikin bikin konten beginian ya, daripada nggak ada konten gitu loh, daripada keadaan lama banget nungguin bang, kok nggak ada video, nggak ada video bang, ya udah gue bikin konten ya seadanya aja teman-teman ya. Video-video amatir kayak gini nggak ada yang bantu kamera, kameranya kemana-mana gitu loh. Tuh suara banyak banget loh, suara-suara aneh banget. Dan gue anehnya ganjilnya suaranya di belakang gue, nggak berani di depan gue gitu loh. Oke, teman-teman, jadi segini aja dulu videonya, teman-teman. Gue bakalan beres-beres. See you next time untuk episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.